sejati bagi kita yang lemah. Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sarah, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal, Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tadi ketika saya menyanyikan sebuah lagu Yesus Kawan yang Sejati, saya sengaja menyanyikannya hanya bait 1 dan 3 ya, untuk menghemat saja kalau nanti kepanjangan saya disangkanya konser nyanyi, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Bapak Ibu, apakah tahu kalau nyanyian itu ternyata masih tetap termasuk lagu penghiburan yang sangat favorit di seluruh dunia sudah. Karena memang itu adalah lagu penghiburan karangan orang yang sedang mengalami kesedihan. Dan lagu itu juga telah membimbing banyak sekali orang di mana untuk membawakan beban hidup mereka kepada Tuhan. Sebagai sahabat setia dalam suka dan duka. Itu sangat luar biasa, saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh sedikit menebak, Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara pernah punya, atau mungkin sampai saat ini punya sahabat. Betul gak? Kira-kira bagaimana rasanya, Bapak Ibu Saudara, jika saudara punya seorang sahabat yang setia, dia mau mendampingi, dia mau selalu memberikan waktunya di kala suka, bahkan di kala kita sedang berduka. Oh, berbahagia sekali tentunya saudara. Kalau kita memiliki seorang sahabat yang demikian, oh sangat bergembira hati rasanya. Masa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Oh jelas dong. Ya, gimana ya? Ya pasti sangat bahagia punya sahabat yang begitu setia. Jadi bukan hanya senangnya aja dia ada buat kita, tapi saat kita sedang mengalami pergumulan pun dia tetap selalu ada bersama dengan kita. Karena kan memang tidak semua orang bisa menjadi sahabat sejati, saudara. Jadi sangatlah berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menemukan sosok sahabat yang sejati dalam hidup kita. Karena boleh jujur, saudara, kebanyakan orang jadi sahabat itu kalau lagi ada maunya saja gitu ya. Kalau nguntungin doang mau jadi sahabat gitu ya. Itulah yang banyak banget di sekitar kita ada, saudara. Bahkan beberapa orang itu justru memanfaatkan sebuah pertemanan demi kepentingan pribadinya. Ya. Sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau mau berbicara tentang seorang sahabat, saudara-saudara,
ya, pada malam hari ini saya ingin berbagi bahwa sahabat yang sejati itu yang seperti apa sebenarnya, yang kayak gimana sebenarnya, saudara-saudara. Sahabat sejati itu adalah sahabat yang tetap ada sekalipun hidup kita sedang dalam kesusahan, hidup kita sedang dalam kesulitan. Makanya saudara-saudara, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa sahabat sejatimu adalah sahabat yang selalu ada dikala senang dan juga dikala duka. Persis dengan tema kita pada malam hari ini, saudara. Sahabat dikala duka. Jadi memang gampang, saudara, kalau mencari sahabat di saat gembira saja, di saat kita sedang berkelimpahan saja, itu sangat gampang sekali kita mencari sahabat-sahabat seperti itu. Namun yang gak gampang bagi kita adalah menemukan sahabat dalam masa-masa sukar dan dalam masa kesulitan. Ya, jangan dapat sahabat yang apa ya? Jangan dapat sahabat yang ngakunya ya bisa diandalkan, ya bisa menghibur dan bisa bantu meringankan beban kesulitan. Enggak taunya saudara kasih di dalam Tuhan, justru kebanyakan orang jadi sahabat malah apa ya? Malah nambah penderitaan. Sedih rasanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang benar apa yang ditulis dalam Amsal 17 ayat 17, saudara, itu menyatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya. Artinya apa? Artinya kualitas seorang sahabat itu bisa teruji saat sahabatnya sedang berada di bawah atau sedang mengalami keterpurukan atau sedang mengalami kejatuhan. Karena disadari oleh kasih yang tulus itu tadi, seorang sahabat akan tetap ada, ya, akan tetap selalu hadir bersama dengan kita di setiap keadaan. Dan seorang sahabat yang sejati, dia mau menerima keberadaannya, orang yang diaku sebagai sahabatnya secara utuh apa adanya, saudara. Bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Itu luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu, sahabat juga adalah orang yang tidak cuma sekedar apa ya, sekedar menyenangkan hati sahabatnya saja, gitu ya. Semata-mata ya, yang penting asal dia senang dah. Ya, si penting sampean senang, ada aku, gitu ya, ada saya. Selesai sudah. Bukan hanya itu, tetapi menjadi seorang sahabat itu harus juga mau menegur, saudara. Menegur dan juga siap ditegur, gitu ya, kalau punya kesalahan atau ada satu hal yang tidak disukakan, gitu ya. Mau mengoreksi dan juga siap dikoreksi. Yang kesemuanya itu demi apa? Demi kebaikan bersama. Bukan hanya sekedar demi keuntungan sendiri, demi kenyamanan hati sendiri, saudara, tapi harus demi kepentingan bersama. Good, luar biasa, saudara. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan seperti sikap yang ditunjukkan oleh salah satu murid Yesus. Kalau mau berbicara tentang persahabatan, saudara, salah satu murid Yesus yang bisa disebutkan Yudas, di mana bentuk persahabatan yang dimilikinya, ya, itu adalah boleh dikatakan persahabatan yang palsu, saudara. Ya. Kenapa saya katakan persahabatan yang palsu? Karena persahabatan Yudas ini, ya, semuanya penuh dengan kepura-puraan. Karena ada motivasi lain di balik persahabatan yang dimilikinya. Kalau kata Paulus, saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ya, kasih yang tulus itu tidak mencari keuntungan sendiri, saudara-saudara. Sahabat yang sejati juga akan menjaga komitmennya untuk tidak membuka keburukan orang lain, kejelekan orang lain atau kejelekan sahabatnya, bahkan aib sahabatnya sendiri kepada orang lain. Tapi nyatanya apa, saudara, kalau kita lihat, kita perhatikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang ngaku sebagai sahabat. Tapi wow, gampang sekali menggembar-gemborkan keburukan sahabatnya, keburukan rekannya, keburukan temannya. Masa kelam temannya diceritakan kepada orang lain demi apa? Demi kepuasan dirinya. Ketika ada sesuatu yang dia tuntut dari sahabatnya tidak terpenuhi, wah, dia meluap-luap, dia lakukan hal yang demikian, saudara. Ya, kalau dipikir-pikir, sahabat kayak gini sih
buang ke laut aja kali ya. Hah? Tetapi janganlah saudara ya. Jangan deh, ntar malah dosa lagi. Kita doain aja kali ya Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Coba kalau saudara-saudara ingat ya tentang sebuah film. Mungkin ini anak-anak muda senang banget nonton ya. Film Fast Furious yang sampai berapa seri gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nonton film ini saudara ya. Sebuah film yang menggambarkan tentang kebersamaan di dalamnya. Ya. Susah, senang mereka selalu bersama saudara. Dan itulah arti sebuah persahabatan saudara. Sahabat itu ada selalu bersama dengan kita. Mereka adalah orang yang bukan hanya sekedar berjalan bersama, namun juga bersedia mengangkat ketika kita sedang jatuh saudara. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siapakah yang betul-betul sahabat sejati itu? Siapa yang betul-betul tepat menjadi sahabat sejati itu? Dia adalah Tuhan Yesus, saudara. Dia yang bukan hanya kita akui, dia yang bukan hanya kita sembah, kita puji, kita agungkan, tapi dialah yang layak kita percayai sebagai sahabat sejati dan setia. Jadi bukan hanya menjadi sahabat setia dalam suka dan duka, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga bertindak sebagai apa? Sebagai penebus dan pembebas umat manusia yang begitu luar biasa. Seperti seorang pemazmur berkata, bersyukurlah sebab ia baik. Ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini sama seperti salah satu syair lagu, saudara. Ya. Karena di sini pemazmur dia ingin mengajak umat untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena mereka memiliki Allah yang penuh kasih, rahmat, dan kebaikan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya Allah itu melihat, Allah itu selalu memperhatikan setiap umatnya dengan penuh cinta kasih, saudara. Ya. Dengan penuh ketulusan. Dia selalu ada dan siap mengulurkan tangannya untuk menopang dan menolong setiap umatnya. Mereka yang sedang dalam kesesakan, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang terpuruk, itu akan ditolongnya, akan diangkatnya saat mereka mau berseru datang kepadanya. Tidak berhenti pada tindakan yang menyelamatkan saja, saudara. Tapi Allah melanjutkan karyanya dengan menuntun mereka pada jalan yang benar, saudara. Ya, nggak seperti sahabat pada umumnya. Ya, kalau ada yang sesat, yang malah dicorokin semakin jatuh, gitu, Bapak, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Ya, saudara-saudara, Tuhan yang kita kenal sebagai sahabat sejati, dia bukan Allah yang membiarkan umatnya jatuh dalam kesesatan. Tapi dia adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Sahabat yang selalu ada buat kita. Dia adalah Tuhan yang menuntut umatnya pada kebenaran. Dan akhirnya saudara, umat Tuhan, termasuk saudara dan saya, kita semua dapat menikmati sukacita sejati. Dan senantiasa kita terus mau memuji-muji Tuhan karena kebaikan dan kesetiaannya. Kembali perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa sebaik-baiknya seorang sahabat, mereka pasti pernah mengecewakan kita, bukan? Namun hal itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah sahabat yang tidak pernah ingkar janji, saudara. Lebih dari itu, dia selalu menyertai, dia selalu melindungi kita, saudara. Jadi seburuk apapun keadaan yang kita alami, saudara, sesulit apapun kondisi kita, saudara-saudara, ya, tangannya senantiasa terbuka bagi siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Bagaimana saat kita jatuh, bagaimana saat kita mengalami ketersesatan, selalu ada harapan dan jalan pertobatan bagi kita. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga menuntun kita kepada jalan yang benar, saudara. Dan sehingga kita tidak salah arah dan kita sebagai umatnya dapat menikmati sukacita sejati di dalam dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita ragu ya, untuk datang kepada Tuhan sebagai sahabat sejati kita. Saudara-saudara, sebagai penutup, seorang penulis ya, pernah mengatakan, dalam kondisi makmur, dalam kondisi senang, sahabat-sahabat
atau teman-teman akan mengenal kita. Tapi dalam keadaan sengsara, maka disitulah kita akan mengenal siapa teman-teman kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa perenungan pada malam hari ini sungguh membawa kami kepada suatu pemahaman yang baru, bahwa hanya Tuhan Yesuslah sebagai sahabat sejati kami. Dikala senang, bahkan dikala duka, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami saat ini terus merenungkan arti sahabat sejati yang sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada dan selalu memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa untuk kehidupan kami, untuk kondisi yang saat ini kami alami di tengah-tengah pandemi. Kami juga terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, khususnya konflik yang terjadi antara dua negara, Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong agar sungguh-sungguh dunia ini dipulihkan oleh kuasa dan kasih Yesus sebagai sahabat sejati bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.